Assalamualaikum semua. Saya Nikki. So hari ni Nikki dekat Bazar Rawang. Hari ni kita nak buat misi Bazar Ramadan Dapur Tempur. Nikki tak kesorangan tau. Kita ada tetamu special. Kila Shahira. Lepas ni kita nak buat misi tau. Nikki tak boleh gila kan? Kita kena buli juga ni. Baju kurung ni, ketibas ni. Jangan. Oh, ini barulah challenge orang kata. Kita boleh pergi sekarang ke? Sekarang. Okey. Aduh, jenis macam-macam. Okey, cari lelaki ataupun wanita yang berpakaian salah satu warna tema TV 9. Okey, jom. Assalamualaikum Kak. Kita dah dapat challenge yang pertama. Kita nak belanja Kak ni. Apa nak apa Kak cakap kita belanja Kak? Okey, cuba kita macam ambil gambar sikit. Satu, dua, tiga. Ah, bolehlah Kak tengok nanti kan. Nak tengok apa? Tengok apa ni, Kak? Kita nak tengok Dapur Tempur. Yes. Di 9 Ahad ni. Kita tengok tau. Sambil Kak bertempur kat dapur tu, tengok kita tengok. Betul kan? Satu dunia ni tengok Kak. Dalam ni, jom kita pergi tengok apa pula challenge next kita lepas ni. Okey, kita ambil yang ni lah. Ha. Cari kanak-kanak yang sporting untuk melakukan gaya janji. Adik-adik kat sini mesti nak duit raya sebenarnya kan? Nak duit rumah api kan? Jom kita tengok adik-adik yang bertuah. Assalamualaikum, Cik. Nama adik siapa? Umar, Umar, Umar Azmi. Umar nak duit raya tak, Umar? Nak lah. Umar nak buat apa dengan duit raya tu? Kumpul duit. Kumpul duit. Okey, bagus. Tapi adik kena buat satu cabaran dulu. Boleh tak? Boleh. Adik kena sebut macam mana? Janji. Happy. Belum cakap adik dah tahu dulu. Dia memang peminat TV 9 ni. Ayah ajar. Nampak tak ayah dia tu yang ajar? Okey. Dapat duit raya. Terima kasih. Adik-adik, walaupun adik tak tolong mak adik masak kat dapur, tapi adik jangan lupalah tengok Dapur Tempur, okey? Dapur Tempur pukul 9 malam. Terima kasih, dek. Sporting, dek. Yeah. Jom kita tengok challenge apa pula selepas ni, kan? Tak susah sikit. Jam-jam-jam. Yang jam, susah, eh? Okey. Susah ni. Belanja sesiapa yang namanya bermula dengan huruf S. Okey, kita rasa kita tahu muka-muka nama huruf S ni. Jom. Kita cuba cari sikit. Nama Akak Syahira. Saya Akila Syahira. Akak Syahira apa? Nur Syahira. Orang nama Syahira memang bertuah. Ah, sebab Akak bertuah, Akak ni kita boleh belanja Akak ni. Ah, okey. Bukan setakat air, bukan setakat kita belanja, tapi kita nak bagi apa ni, Kak? Janji happy. Janji happy. Yeay. Okey, ni kita ada hadiah sikit nak bagi. Alright, terima kasih. Jambi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi yang paling susahlah sebab dah last kan? Cari makanan dari negeri Kelantan, Negeri Sembilan, Johor, Melaka. Kelantan kita dah beli nasi kerabu tadi. Itulah Melaka macam Melaka macam banyak juga pesaga juga. Betul juga Melaka. Melaka apa, Hik? Kila kita ada syarat-syarat, Kila. Syarat? Tangan haruslah diikat bersama. Simpulan kasih. Jadi challenge kita, apa kata kita mula sekarang? Dari tadi kita asyik cari makan je. Apa kata kita cari minuman yang datang dari Melaka juga. Kila nampak air kau ke dan shake. Salah, shake. Akak nak belanja adik makanan. Adik teringin nak makan apa hari ni? Hari ni saya nak teringin sangatlah kan makan mutabak, Kak. Mutabak sini katanya sedap, Kak. Ini ada mutabak, kita orang belanja. Terima kasih, Kak. Ini ada hadiah daripada TV 9. Sebab Kak adik selalu buat air coconut shake. Adik kena tengok Dapur Tempur, adik. Okey, insya-Allah. Balik ni saya tengok, Kak. Balik ni saya tengok. Dapur Tempur dia hari Ahad tau. Oh, hari Ahad bila malam. Adik dah ambil kita orang punya mutabak. Mana air kita orang? Ah, dia buat-buat lupa pula air. Kita dah agak dia buat-buat lupa pula. Ah, Kila. Macam mana challenge-challenge kita tadi? Penatlah Niki. Ingatkan sikit-sikit rupanya kena bunyi Ini baru sikit. Apa tak lagi orang yang bertempur kat dapur tempur tu tau. Ha. Tapi Kila, Niki ada banyak lagi duit nak banja orang ni. Rasa Niki nak pergi hypermarket lah pula lepas ni nak banja orang kat situ pula. Niki cakap Kila dekat sini je tau teman Niki. Alamak. Nak pergi tempat-tempat ni dan nak jumpa mak mentua lagi, nak jumpa abang ipar lagi, banyak lagi kerja nak kena buat ni tau. Okey, minta maaf Tak apa.